Sudah masuk slide pembelajarannya. Ini Ibu juga sibuk sama jilbab. So, this time we are going to learn how we can introduce ourselves. Sudah. Halo, halo. Ya, suara Ibu jelas enggak? Patah-patah, Bu. Agak patah-patah sih tadi. Patah-patah gimana ya, Pak? Emang Ibu goyang? Goyang patah-patah. Suaranya, Bu. Iya, sorry, bercanda. Oke, karena di sini hujan, mungkin ada trouble gitu, I don't know. Tapi kita lanjut aja ya. Nah, jadi kan minggu lalu kan, Ibu udah menyampaikan nih tujuan dari course kita itu lebih ke speaking ya. So, today we are going to learn about how we can introduce ourselves ya. Jadi kita, bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita ke orang lain, tapi dengan manners tertentu gitu. Nggak cuma sekedar, hey, my name is Leah, you can call me Leah. Nggak gitu, gitu. Ini secara detail, lengkap, anggap aja kayak mau interview gitu loh. Jadi ketika misalnya kalian mau gabung di sekolah atau melanjutkan ke senior high school, mungkin jenjang ke SMA favorit, yang mana biasanya ya jenjangnya yang misalnya masuk ke sekolah baru atau university, yang mana misalnya sekolahnya favorite dan kalian harus interview. Jadi di sini kita akan bahas, bukan cuma kayak perkenalan diri doang. Biasanya ulun aja, Pak. Kan pun aku. Oke. Kita lanjut ya, slide ke tahu ulun yang mau. The M's dari course in bukan course. Iya. Course. Slide kejelas to tell about yourself. Jadi kalian berani dulu menceritakan tentang diri kalian. And to know how to introduce yourself to others dan mengetahui bagaimana cara memperkenalkan diri gitu ya. Dengan baik. Bukan cuma sekedar kenalan doang, tapi you tell everything about yourself ya. Ulang lagi, Pak. Entar saya ada ribet dengan caranya. Well, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada poin-poin nih yang secara umum, tapi saya tidak menjamin bahwa hanya ini. Biasanya lebih detail mengenai kalian karena kalian mau join ke suatu organisasi atau sekolah, biasanya apalagi kalau sekolah favorite, itu mereka akan mencari tahu murid-muridnya dengan lebih detail. Tapi but here's I'll give you sample aja, sampelnya ya. Yang kemungkinan sering keluar pertanyaan itu tentang nama pasti. What is your name gitu. Anggap aja di sini contohnya Naomi Clark. Naomi Clark, address. Kamu bisa menyebutkan alamat kamu tinggal. Jalan Airlangga, Mujamuju, Yogyakarta. And then date of birth. Dia keluar mas lagi. Ya. Ada yang ngomong tadi? Ada yang mau nanya atau apa? Oke, sekarang suara Ibu jelas nggak tempat kalian? Jelas banget. Jelas banget. Oke, Ibu akan selalu cek apakah jelas atau enggak ya. Biar nanti make sure aja kalian understand what I say. Ya. And then education. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan kalau misalnya wawancara face to face itu lebih bagus kan? Lebih bagus kalian menjelaskan jenjang edukasi kalian dari misalnya dari kindergarten terus elementary school, dari TK aja sebutin aja gitu. TK-nya apa, SD-nya apa, SMP-nya apa gitu. Kalau mau masuk kuliah SMA-nya apa? Kalian mention aja. Ini saya kasih contoh cuma satu.
Kalau bisa sih, kalau interview ya, dalam konteks kalian ngomong, itu bisa kalian mention dari background pendidikan kalian dari kalian kecil gitu. Apalagi misalnya TK-nya, SD-nya udah favorit, SMP-nya udah favorit, itu mungkin kemungkinan besar akan lebih. Apa, Jing? Kenapa? Besar gitu. Halo, ini kenapa ya? Itu sapu biasa aja ya, Jing. Itu sapu biasa aja loh. Loh, percuma kan ngasih aku udah nonton duluan. Halo. Siapa lo? Yang suaranya. Santai. Santai. Bisa di audionya bisa dimatiin aja kalau di rumahnya lagi itu. Lagi berisik gitu baik dimatiin aja. Iya, kalau yang lagi berisik enggak apa-apa dimatiin aja. Biar enggak yang lain bisa dengar suara ibu gitu. Oke, kemudian setelah education background, kita pindah ke hobi. Nah, kalau hobi, mungkin di sini kalian punya hobi yang beda-beda ya. Tapi saya sarankan hobinya itu yang positif. Kalian pas nggak mungkin dong hobinya negatif terus semuanya. Misalnya hobinya bangun siang. Kebiasaannya nggak usah kalian mention. Kalian mention yang positif aja. Misalnya ada yang suka writing, misalnya menulis. Although misalnya nulis chat doang misalnya, tapi itu akan menggambarkan siapa kalian gitu loh. Jadi kalau bisa yang positifnya aja dari hobi-hobi kalian itu yang bagus-bagus gitu. Kalau bisa yang benar-benar menunjukkan bahwa kalian seseorang yang aktif, seseorang yang rajin gitu hobinya. Ini ada writing, fotografi. Ini ada yang TikTokan gitu ya. Udah. Ada dancing. Nah, mungkin kalian bisa misalnya kayak nonton drakor gitu, menurut kalian perlu dimasukin enggak? Enggak usah kan? Iya. Kalian kasih aja watching movie gitu biar lebih keren. Nanti kalau ditanya movie-nya ya yang lebih apa ya? Bukan saya I'm not say that drakor nggak bagus, no. Tapi kadang orang menilai kalau kita nonton yang lebih mendalam gitu, movie-nya entah tentang sesuatu yang lebih, apa ya. Coba bilang movie yang bagus gitu, itu bakal menjual diri kalian. I mean that mempromosikan, oh seleranya bagus juga gitu loh. Kalau mau mention drakor juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi dipertimbangkan aja gitu. And then setelah hobi ya, hobinya tadi pokoknya yang menggambarkan sisi positif kalian aja hobinya dimasukin. Jangan yang misalnya nulis kayak games gitu sampai 24 hours game, 24 jam nge-games gak usah di-mention. Berarti orang nanti bakal menilai kalian, waduh orangnya nih gamers berat nih. Jadi how you can apa ya promote yourself gitu dari hobinya. Kadang orang mulai dari situ juga. And then about books. Nah, mungkin ada yang enggak suka membaca, tapi mungkin juga ada. Bagi yang ada, ini sangat bagus gitu loh. Kalau yang suka membaca itu kayak ada poin plusnya. Berarti orang ini termasuk orang yang educated gitu, suka membaca gitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang suka baca enggak? Iya, suka. Oke, yang suka biasanya baca apa? Buku apa? Buku novel. Novel. Seperti apa genrenya? Apa luar apa Indonesia? Horor Indonesia. Biasanya horor. Luar. Iya, bagus ya kalau punya hobi kalian emang hobinya baca itu jangan lupa dimasukin aja di nanti ketika kalian di interview atau di apa ya CV kalian, pokoknya masukin aja hobi membaca. Nah, kalau di sini si Naomi Clark itu novel ya, berarti Harry Potter ya. And then ada movie juga. Movie, kalau kalian gimana movie? Like. Oke, suka nonton juga. Kebanyakannya apa? Film apa?
2x kuadrat tambah 4x tambah 1 itu sama ya? Saya nonton semua film di sini. Kayak macam-macam ya, movie-nya ya. Mungkin ada yang suka horor, ada yang suka action. Di sini, berarti di sini. Ada yang komedi, ada yang romance gitu. Oke, setelah movie. Nah, sampai poin nama, sampai movie ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Is there any question for this? No. Nah, ya, jelas. Karena ini, because this is based on yourself, jadi actually kalian nggak susah mikirnya. Because it's depend on yourself. Teruskan ya. Seperti ini akan panjang ya. Nah, kalau misalkan dalam limit menuju tangga itu seperti ini, kita punya cara cepat. Akan kita lihat nih. Kayak ini ada double suara materi. Ukur dengan pangkat tertingginya itu x pangkat 2. Nah, kita lihat angka di depannya. Di sini 2, di sini 1. Bentuk umumnya tuh kayak gini. Limit x menuju tangga. Permisi Pak Pauzan. Kayaknya ada suara Ibu Irma masuk deh. Pak. Saya suara penjelasan kayak menjelaskan matematika gitu ada masuk, Pak. Halo. Halo. Ini ada kayak masuk suara lain. Actually, I don't know how I can say this. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak jelas nggak suara Ibu? Jelas. Oke, okay. Campur-campur kayaknya. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan poin yang paling umum. Nah, sekarang yang spesialnya lagi, ini yang sangat-sangat actually very, apa ya, show up yourself. Apalagi misalnya kalian mau cari pekerjaan, sangat strength and weaknesses kalian. What is weaknesses and strength? Jadi kalian harus benar-benar menentukan weaknesses adalah kekurangan kalian, strength itu kelebihan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa kekurangan dan kelebihan kalian? Iya. Nah, ini benar-benar harus dipikirkan ya, ketika kalian memilih weaknesses kalian, kalian juga harus tahu menyadarinya bahwa kekurangan saya ini dan you have to handle your weaknesses gitu loh. Enggak, misalnya nih, weaknesses-nya. Saya itu orangnya mudah lupa. Weaknesses itu kekurangan ya sayang ya. Bisa ditulis kalian weaknesses kekurangan, strengths kelebihan. Misalnya kalian punya weaknesses able to forget something. Orangnya mudah melupa gitu kan. Ketika diwawancara oleh HR-nya, ketika diwawancara saya itu orangnya mudah pelupa Pak gitu. I am easy to forget gitu ya. Ada yang nulis baik banget, kasih ya. Oke, lanjut di strength, tolong dituliskan kelebihan gitu. Nah, pintar nih. Baru kali ini berpaedah coretannya. Oke, nah weaknesses, kekurangan. Ketika kalian mendefine, menentukan kekurangan kalian, kalian juga harus mention bahwa saya bisa mengatasi kekurangan ini kalau saya dikasih kesempatan gitu loh. Ketika diwawancarai gitu, what is your weaknesses? Okay, sir, I have a weaknesses that I'm able to forget something. But for handle this problem, I always prepare a notebook for remind me something that I can forget. Gitu loh. Jadi, baik Pak, kekurangan saya adalah mudah lupa Pak orangnya. Tapi dengan kekurangan tersebut, saya berusaha untuk menghandlenya dengan cara saya selalu membawa catatan kecil kemana-mana, dan saya selalu mencatat sesuatu hal yang penting agar saya tidak lupa. Nah, jadi seperti itu ya, anak-anak ya.
Jangan cuma bilang kekurangan saya udah lupa. But you forget to mention how you can handle this problem gitu. Oke. Okay. Got this. And then for the strengths, try to find that something to promote yourselves again ya. Tetap strength ini posisi di mana kalian benar-benar mempromosikan diri kalian. You can say that just I'm beautiful, I'm smart, and then glamour. No, you can say just like that. Kau jangan bilang kelebihan saya adalah saya cantik, saya stylish. No, itu tidak menjual. Apalagi ketika kamu mau gabung ke sekolah ataupun university ataupun pekerjaan. Beautiful is relative ya. Cantik itu relatif, bukan suatu kelebihan. But yeah, you can show that I'm a punctual person, responsibility person, hard worker. Nah, itu lebih menjual gitu. Kau ketika kamu bilang able to learn in teams or individual. Jadi saya bersedia belajar dengan sendiri ataupun dengan tim gitu. Lebih seperti itu ya. Kelebihannya, hard worker, pekerja keras. Nah, itu lebih menjual daripada kamu mention, saya cantik, saya glamour, it's not strength. Mungkin ada yang merasa bangga bahwa dia cantik, tapi itu bukan modal utama gitu. Tapi yang lebih harus kalian tonjolkan itu adalah sisi positif dari karakter kalian. Misalnya kalian pekerja keras, hard workers, able to learn both individual and team gitu. Bersedia bekerja di dalam tim ataupun secara individu, and then punctual, itu tepat waktu, responsibility, bertanggung jawab gitu loh. Nah, seperti itu ya yang disebut strength ya. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang masih bingung gitu mau ditanyakan? Let me ask you, Wincy. Hello, Wincy. Hello, Bu. Wincy dari Primagama mana, sayang? Primagama Kapuas. Kapuas, oh, jauh. Oh, jauh. Jauh banget ya. Halo, kita Ibu dari Primagama Tanjung. Nah, Alinsy kira-kira punya weaknesses enggak? Weakness. Ada, and strength juga pasti ada ya. Yes. Ya, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan gitu, dan nggak ada manusia yang sempurna. Well, kalau Wincy, itu weaknessesnya apa kira-kira? Itu lagi siapa? Mudah menyerah. Mudah menyerah ya weaknessesnya. Kira-kira kalau kita interview nih, ketika Wincy bilang saya orangnya apa ya? Hopeless gitu, hopeless ya, mudah menyerah, putus asa gitu. But you have to mention the reason kenapa itu dan how you can handle this gitu. Kenapa kamu orang yang mudah menyerah dan apa caranya untuk mengatasi weaknesses itu? Kamu harus gitu ya, harus ada mention. Kira-kira nih Lindsay, kamu tahu kamu orang yang mudah menyerah. Kamu punya solusi nggak untuk masalah kamu itu? Have any for your problem? Selalu bekerja keras untuk mencapai yang diinginkan. Meskipun Wincy katanya mudah menyerah, tapi dia tetap berusaha gitu ya. And yeah. She try to keep fight what they want, what she want gitu. Tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagus ya. Kalau strength-nya kira-kira berarti udah tadi hard worker, kerja keras. Selain itu ada lagi enggak? Mudah bergaul bersama orang lain. Mudah bergaul dengan orang lain. Ya. Lindsay is easy going person ya, Wincy ya. Easy going person. It's like dia punya banyak network, friends, ya gitu ya. Karena sangat mudah bergaul. Itu merupakan suatu apa ya?
going person, orang yang easy going itu akan secara tidak langsung itu mempermudah hidupnya loh. Itu benar-benar terjadi pengalaman. Karena kadang kita juga kalau mau bekerja itu orang akan melihat network kita, hubungan kita sama entah itu sama teman, kerabat. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik, itu akan berupa hal positif juga datang ke kita. Beda kalau kita mempunyai hubungan yang gak baik dengan orang lain, itu cenderung akan apa ya, pokoknya negatif juga ke kitanya. Jadi benar ya, bagus ya kalau kamu mention that you are easy going person gitu. Kayak sampai sini Winzy udah bisa ya mendefine, menentukan what is your weaknesses and your strengths. What are your weaknesses and your strengths ya Winzy ya? Iya Bu. Oke, kalau Winzy udah tahu, coba nanti weaknesses and strengths-nya itu kamu list, kamu bikin tapi menggunakan versi bahasa Inggris ya, English. Nanti ya. Okay, thank you, Winsky. And then I'm going to call Risma Wati. Hello, Risma. Hello, Risma. Oh, you hear me? Are you with me? Hello, Risma. Halo, Risma-nya nggak tersambung ya? Oke, kita pindah aja kalau Risma-nya nggak tersedia. Mungkin kalau Novita? Halo, Novita? No. Are you with me? Oke, kita ke Novita ya. Novita mungkin bisa ngenalin dirinya ke teman-teman, meski sama ibu udah kenal. Mungkin dari yang ada yang dari Kapuas tadi, ada yang dari Pangkalambun, kamu kenalin deh. Dari kamu. Coba introduce yourself to your friends. Hello. Hello, gitu. My name is Novita. You just say like that. Say hello to your friends. This is gonna be fun. Bentar. Hello, my name is Novita Anggraini Simanjuntak. And biasanya dipanggil siapa gitu? You can call me. Dia ketawa. You can call me Novita. Yeah. Okay. Novita from Tanjung ya. Mau. Iya, enggak apa-apa. Novita from Tanjung. She is my student in Primagama Tanjung ya. Okay, Novita, can you mention some weaknesses from yourself and the strengths too? Apa? Kira-kira weaknesses-nya Novita apa and strengths-nya Novita apa? Can you mention it? Kalau bisa pakai bahasa Inggris is it will be better ya. Tapi kalau masih mau code switching, it's okay, fine. Campur-campur pemalu, aja. Pemalu. Pemalu, okay. Orangnya pemalu. Shy. Itu weaknesses ya. A shy person. Shy persons, okay. And how you can handle that problem? How you can handle that problems in yourself. Jadi kamu bilang kamu pemalu nih, gimana biasanya kamu mengatasi hal pemalu kamu itu? Gimana Novita menghandlenya? Okay, kan you said that you are a shy person ya. Yeah. Halo, kalau gini masih enggak? Jelas enggak sekarang? I don't know what's wrong. Tempat saya bagus-bagus aja sih sinyalnya. Oke. Okay. Kamu bilang tadi kamu pemalu kan? A shy person ya.
pemalu pokoknya gitu ya. Kamu punya cara untuk menghandle, mengatasi problem itu? Is there any solution for this problem gitu? Biasanya Novita kalau ngerasa malu tuh gimana gitu biar nggak malu lagi waktu mau tampil di depan gitu atau mau kenalan orang baru? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Pernah nggak disuruh emang maju udah ke depan pemalu dari sananya? Pernah nggak disuruh maju ke depan kelas gitu untuk presentasi atau doing something in front of class? Pernah nggak? Pernah nggak, Novita? Pernah. Nah, itu kamu merasa gugup nggak? Karena kan kamu pemalu ya, otomatis kan biasanya orang pemalu. Itu kalau disuruh-suruh ke depan atau menampilkan sesuatu, pasti nervous. Ya enggak? Nah, how you can handle your feeling gitu? Gimana caranya kamu menghandle perasaan nervous kamu itu? Ya, diberani aja. Ya, diberanikan dipaksa aja. Aja. You force yourself for doing that, ya. Yeah? For to do that apa gitu yang disuruh oleh gurunya gitu. Oke. Okay. Itu salah satu cara gitu. But I suggest you for lebih ke practice aja, lebih kayak kadang orang malu itu dia punya insecure ya. Punya rasa ketakutan di dalam dirinya. Entah takut diejek, takut ngelakuin kesalahan di hadapan orang lain. Nah, the first thing you have to do is, gimana caranya kamu meredam insecure kamu itu, rasa takut kamu itu. Kamu sering aja latihan, lebih kayak pola pikirnya. When you think that people were, when you think that people will bully kamu, and then kamu pikir ke arah yang positif aja. Jangan selalu negative thinking to other people. Jadi rasa malu, rasa takut itu pasti berkurang. By the time, ketika kamu sering mengaplikasikan itu, practice itu ke yourself, itu bakalan berkurang kadar malu kamu itu. Ya, karena ketika kamu udah terjun ke dunia yang luar ya, istilahnya kalau kalian itu kan students, you ask money from your parents, kamu bisa minta sesuatu sama orang tua kamu. Tapi ketika kamu udah selesai dari dunia pendidikan and then kamu masuk lagi ke dunia kerja, itu beda. Kamu dituntut gak boleh lagi menjadi orang yang malu. Kayak ibu misalnya. Ibu sekarang gak boleh malu lagi, apalagi ketika ibu harus menjelaskan materi ke murid and then harus bagaimana caranya membuat murid giving their attention to me gitu, nggak bisa lagi malu gitu. Nah, jadi by the time kamu masih muda, you're in junior high school, right? Jadi masih punya waktu untuk practice itu. Oke, okay, Novita, kalau for your strengths, kira-kira apa ya kelebihannya Novita? Apa? Kalau kelebihannya Novita, kira-kira apa? Kira-kira apa? Saya nggak ada kayaknya. Sebenarnya Novita ini belum menemukan jati diri ya. Mungkin habis kelas ini kamu bisa merenung dulu nanti, apalagi kalau mau ke kamar mandi kan. Jadi di kamar mandi sambil merenung gitu. Kadang di toilet kita menemukan banyak inspirasi dan menemukan jati diri kita. Oke, okay, nggak apa-apa ya. Nanti dicari tahu lagi kira-kira kekurangan Novita apa, kelebihan Novita apa. Oke, okay, setelah ke Kapuas, Tanjung, sekarang saya mau ke Pangkalambun. Dari Pangkalambun siapa? Coba di sini sebut. Hey. Halo, dari Pangkalambun. Halo. Halo, dengan siapa yang dari Pangkalambun? Oke, okay.
tadi siapa ya namanya ya yang bilang hello tadi? Coba Ibu mau nyapa yang dari Pangkalambun. Nonton deh, nonton ya, nonton ya, nonton ya. Aldo ya, Aldo. Halo. Oke, saya panggil Naila. Halo. Ya, halo. Naila dari Pangkalambun, ya enggak? Iya, iya, iya. Iya, oke Naila. Halo Naila. Oke. Jadi teman kita Naila dari Pangkalambun. So, I want to ask you sama question-nya sama teman-teman. Kira-kira weaknesses-nya Naila dan strengths-nya Naila apa? Kalau Naila kan Pak, ya aku orangnya pelukas kalau bisa gitu. Jelas kayak suara Ibu tempat kalian. Jadi patah-patah. Kurang jelas. Kurang enggak patah. Putus gitu loh. Patah-patah. Iya, suara kalian juga patah-patah ini. Kenapa ya? Putus. Enggak seperti biasanya ya. Oke, Naila tadi katanya orangnya mudah lupa ya. Lupa. Naila, ini kamu untuk menghandle lupanya kamu itu gimana? Ngulang-ulang apa yang aku sehingga kan biasa kalau lupa itu kalau sejarah-sejarah gitu kan banyak itu aku rangkum terus ingat-ingat lagi aja. Jadi kalau misalnya lagi duduk nggak jelas, biasa langsung baca-baca kan nanti ingat sendiri juga. Oke. Nice ya, Naila ya. Jadi dia she try to remember about the things that she can easy to forget. Dengan cara mengulang, mengingat-ingat ya. Merecall kembali. Di suaranya. Suara apa ini ya? Kayak putus gitu. Halo, ini suara apa ya? Nggak tahu nih, Bu. Berisik banget suaranya. Yang kalau lagi berisik di rumahnya bisa dimatikan aja audionya, nggak apa-apa. Oke. Thank you ya, Naila ya, untuk weaknesses-nya. Terus kalau strengths-nya kira-kira apa? Gimana? Tapi kalau naik lumayan lah kalau untuk kayak kerja sama gitu. Oke, jadi able work in team ya, maksudnya timnya tuh nggak masalah. Kadang orang punya problem agak susah berbaur gitu ya. Tapi kalau Naila itu tipe orang yang egoin juga sama saya ya, gitu. Gitu lah. Oke, nice ya, bagus ya. Itu weaknesses yang sangat weaknesses lagi. Sorry, strengths yang bagus juga. Bagus juga. Thank you for Naila. Nah, guys, here's about find your strengths and weaknesses. Kan ada listnya nih. Coba nanti kalian dibikin listnya strengths kalian apa, weaknesses kalian apa. Kira-kira kalian punya lebih punya banyak strengths or weaknesses? Jadi antara dua itu mana yang lebih banyak? Kalau kalian mempunyai lebih banyak strength, alhamdulillah, syukur. Kalau kalian lebih banyak mempunyai weaknesses, that mean you have to
harus apa kira-kira? Lebih introspeksi diri ya. Kok aku banyak kekurangannya ya. Bukan berarti kalian jadi insecure dan gak pede gitu ya. No. Saya gak meminta kalian untuk down jadi kayak, aduh apa gunanya aku hidup terlalu banyak kekurangan. No. Jadi ketika kalian tahu weaknesses kalian, jadi kalian bakalan introspeksi dan menyadari semuanya dan akhirnya mau lebih dan berusaha untuk berubah ke arah lebih baik gitu loh. Ini kelasnya kok kayak psikologi jadinya ya. Break. Padahal poinnya di sini, saya ingin menekankan kalian ke list. Strength or weaknesses by using English. Bukan bahasa Indonesia. Oke, okay, I'll give you for... Kira-kira kalau saya minta 5 menit, kalian tulis dan di chat. Sanggup nggak? Apa, Bu? Nggak denger. Suaranya putus. Ya, suara putus-putus. Jadi. Suaranya putus-putus. Oke, bentar ya. Jadi kalian bisa bikin strength and weaknesses. Saya kasih waktu 5 menit. Recap. Suaranya putus. Itu tuh di. Sebanyak berapa banyak, Bu? Nemu enggak? Bias ada tulisannya chat gitu. Suatu ada. Oke, strength and weaknesses-nya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, udah ada 3 orang yang ngechat. Oh, bukan. Tadi ada yang nanya doang. Oke, ada yang nanya maksudnya strengths apa, Bu? Siapa? Strength itu... Oke, konteksnya ya. Tadi yang nanya ibu, nanya ibu masalah apa tadi? Strength itu apa dan weaknesses. Nah, kalau saya nanya masalah kelebihan, bukan berarti kalian mention kelebihan harta gitu, kelebihan mobil, rumah. No, I mean your characters ya. Karakter kalian.
sifat kalian yang positifnya itu apa, kira-kira punya kelebihan apa, kamu jago main basket mungkin, atau kamu jago masak, nah itu bisa dimasukkan ke strengths, bukan kalian kelebihan uang, kelebihan emasnya. Nanti takutnya ada yang salah paham. And then for weaknesses juga sama, kekurangan dari diri kalian ya, bukan kekurangan uang atau kekurangan teman, no, I mean that. Saya orangnya nggak tepat waktu, Bu, atau apa. But you have to try write it in English. Coba ya, ditulis dengan bahasa Inggris. Ini udah ada masuk, nanti akan saya mention satu-satu saya sebutkan. Jadi yang aneh-aneh ya. Saya dapat chat dari Cecilia. My weakness is, belum, cuma-cuma itu, dia cuma ngasih clue ya. Cecilia. Okay, I'm waiting for your strength and weaknesses. Okay. Nah ini udah nggak berisik lagi ketika dimatikan. Ya. Raymond bilang weaknessnya dia negative thinking. Raymond bilang dia weaknessnya negative thinking, strengthnya hard worker. Oke, okay, nice Raymond ya. Oke, okay, ketika kamu tahu kamu punya insecure negative thinking, you know, kamu harus lebih belajar husnuzan ya, positive thinking. Iya. Yeah. Kalau Wincy tadi dia bilang strength-nya hard worker, hard work, sorry, easy going, able to work together, focus. Oke, okay, nice, focus ya. Terus weaknesses-nya, fear, forgetful, public speaking-nya kurang. Oke. Okay. Oke, okay, berarti kamu sering-sering latihan aja. Kalau untuk public speaking ya, kalau mempunyai masalah di misalnya presentasi, presentations, or being master ceremony ya, atau menjadi MC, itu kamu sering-sering latihan di depan kaca aja dulu, kamu ngomong di depan kaca sama diri kamu sendiri gitu, latihan kayak gitu. Setelah terbiasa ngomong di depan kaca, kamu coba mulai berbicara di hadapan orang tua atau kakak, adik, keluarga dulu, lingkupnya lebih dibesarkan lagi sampai akhirnya di depan teman. And then ke ruang lingkup yang lebih besar lagi, itu tips aja ya for public speaking. Okay, for Latifah, Latifah said that strengthnya dia maybe creative. Dia masih ragu pakai maybe. Okay, nggak apa-apa ya Latifah. Okay, dia bilang creative, hard worker, orang yang kerja keras, can focus, dapat focus. Well, nice. Kalau Nazwa, my weaknesses is I am a person who often forget something. Okay, seseorang yang lupa. Weaknesses-nya, kalau Latifah, tidak percaya diri. Okay, not confident. Kalau Kayla, weaknesses-nya, I forgetful. Kalian tuh masih muda loh padahal ya, kasihan saya kok mudah lupa gitu. Belum jadi nenek-nenek atau kakek-kakek. Gimana ini? Oke, okay, kalau Kayla, oke, okay, I'm forgetful. And kalau Najwa, strength-nya dia always confident. I know you, Najwa. Kamu salah satu murid saya yang paling aktif ya kalau ngomong apa. That show your confidence. Really. Dan, oh ya, keep apa ya, tetap confident selalu ya. Mungkin kamu bisa jadi public speaker. Kamu lebih asah lagi kemampuan kamu itu. Oke, okay, kalau Kayla tadi, strength-nya like to learn new things. Suka mempelajari hal yang baru. Nice ya. Najwa. Oke, okay, Najwa, always confident. I know you. Kamu jadi public figure aja.
Saya suka itu public speaking ya, Mak. Saya biasanya. Oke, okay. Nice, keren. Kalau Nazhar, my weaknesses, I'm forgetful, lazy, and I can interacting with strangers. I can interact with strangers. Oke, okay. Kalau Nazhar katanya mudah lupa. Ini murid yang kesepian mudah lupa gitu ya. Lazy, malas. Apa pula ini? Tidak mudah lupa, malas pula. Dan tidak bisa berinteraksi dengan orang asing. My strength is independent person. Pasti HP. Oke. Jadi si nah, sehari ini sayangnya kamu orangnya introvert ya, makanya susah berinteraksi dengan orang asing. Iya, Bu. Lebih latihan lagi ya, kepedeannya, berarti fisik confidence-nya juga harus ditingkatkan. Tapi kamu orang yang independen ya, orang yang mandiri, itu keren. Usia kamu anak SMP kalau udah independen berarti emang keren. Oke, okay, kalau Annabella. Apa? Oke, bentar. Kita lanjut. Ada trouble tadi. Untuk Annabella Alvaria, dia itu helpful. Wow, suka membantu. Easy going and hard worker. Kalau weaknesses, dia katanya not confident. Dari kalian confident and easy to work. Kalau Loirsia, I don't know how I can call you, but let's mention your strengths that work in a team well, okay, can work in a team, creative, not forgetful, easy to get along, and weaknessesnya less confident. Okay, confident sedikit gitu, berarti masih bisa diatasi. Okay, look. Irsya ya, good ya, banyak daripada weaknesses. Oke, sekarang ada Aska, Aska Syafa. Strength-nya sport, oke, di olahraga ya. Apa Aska olahraganya apa Aska? Basket apa futsal? Kedua-duanya. Wow, atletis nih, jangan-jangan orangnya atlet nih, bentuknya tubuhnya atletis. Idaman para wanita nih, jangan-jangan nih. Oke. Okay. Zakwan kalau lupa apa bahasa Inggrisnya? Mam, kalau lupa. Forgettable Zakwan ya. Aska, weakness-nya public speaking, embarrassed to explain something in public. Oke, okay. So, self-confident lagi ya, malu untuk menjelaskan sesuatu di public. Well, gak apa-apa. Husnul, weakness-nya? Belum. Kalau Nopita, shy and covert, my strength is commit and honest. Yeah. Jujur ya, si Nopita orang yang jujur dan berkomitmen. Nice, berarti kalian udah tahu kelebihan dan kekurangan kalian. And try, bikin itu lebih kayak, ketika kalian menyampaikan itu di sebuah interview, berusahalah untuk menyampaikannya dengan baik, dengan jelas gitu loh ya. Kalau misalnya kamu easy to forget, atau forgetful person,
kata Miss tadi, jangan lupa kalian mention bagaimana kalian menghandle. Istilahnya kalian tuh pengen berubah gitu loh dengan kekurangan kalian. Kalian bisa berubah gitu. Mau berubah, I mean, sorry, bukan bisa. Mau berubah ke arah yang lebih positif dari kekurangan kalian itu, gitu ya. Jangan cuma mention apa aja kekurangannya, terus kayak nggak mau berubah, no. Nah, di sini, di slide ini kan ada list ini. Kalau si Clara tadi, Clara nggak sih yang... Naomi, ya, sorry. Si Naomi itu strength-nya dia orang yang kreatif. She is very creativity and versatility, flexible, focus, taking in initiative. Nah, jadi orangnya kayak gitu strength-nya. And then for the weakness, musik dari mana ini? Okay, for the weaknesses, si Naomi ini self-criticism, orang yang kritis. Self-criticism, kadang kita perlu kritis, tapi jangan berlebihan gitu. Akhirnya kalau kita terlalu kritis, memunculkan seolah-olah kita orang yang pemberontak gitu ya. Jadi kalau mau kritis, jangan terlalu berlebihan kritisemnya, orang yang kritis. Insecure ini berarti dia cenderung mempunyai kesalahan dalam dirinya dia. Itu bisa kita kaitkan dengan orang yang negative thinking. Nah, ketika kamu tahu kamu negative thinking, what should you do gitu? Think more positive thinking berarti. And then yang ketiga, too detail oriented. Orang yang sangat detail ternyata Naomi. Padahal orang yang detail itu sebenarnya bisa jadi positif, bisa jadi strength. Tapi kalau yang over detail, yang selalu menuntut kesempurnaan, kadang beberapa perusahaan tidak confirm dengan orang seperti itu ya. Tidak apa ya, istilahnya it's gonna be, bisa jadi problem juga kalau too detail. Nah, kemudian weaknesses-nya dia, public speaking-nya dia, berarti dia bermasalah in confidence, and then presentation skill-nya dia kurang, masih sama aja sih di public speaking, berarti lebih ke confident-nya dia. Oke, kalau Elizabeth, dia bilang, teman kita Elizabeth bilang, strength-nya in sport, goodness like work hard. Nah, sport juga gitu ya. Kalau weaknesses-nya emosional, mudian ya kamu orangnya ya. Atau mudah marah gitu. It's okay, fine. Setiap orang gak ada yang sempurna ya. And no one is perfect in this world. Semuanya pasti ada weaknesses-nya. But ketika kamu tahu your weaknesses, the first thing that you have to realize is kamu harus menyadarinya dulu dan try to fix, try to revise, try to pokoknya mencoba untuk berubah, untuk memperbaiki kekurangan kamu. Bukan menghapus kekurangan, tapi at least mengurangi kekurangan atau mengatasi. Seseorang yang forgetful ataupun dia self-criticism, mungkin udah karakternya dia orang yang kritis, tapi ditambah-tambah lagi lah dengan cara membiasakan untuk mengurangi hal tersebut gitu. Bukan untuk menghilangkan, kalau bisa hilang alhamdulillah. Tapi kalau masih nggak bisa, setidaknya meminimalkan gitu loh weaknesses itu. So guys, for sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk list strengths and weaknesses? Dah? Okay, and then we are going to move to Q&A sessions. Is there any question for the all the materials? So today we are we learned about how to introduce yourself, and especially we define our weaknesses and our strengths, yeah. Setelah mendefine itu, kalian udah tahu strengths kalian apa, weaknesses kalian apa. And then, ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Tidak aja. No. Tidak. No. Okay, berarti ketika kalian di interview and the interviewer ask you about the weaknesses and your strengths, kira-kira bisa menjawab ya? Bisa. Insya Allah. Bisa. Insya Allah. And try to define in English juga ya. Coba untuk
disusun kata-kata yang lebih baik lagi menggunakan bahasa Inggris gitu. So, what else? Time is up. Waktunya udah habis, ini udah jam 10 ya. Tempat kalian udah jam berapa? 9. Jam 9 lewat 2. 9. 9. Oh, beda ya jamnya ya. Sorry, beda 1 jam. Jam 10. Beda 1 jam kalau tengah makalso. Nah, tempat ibu udah jam 2. Well, thank you so much ya for your kind attention. I'm really grateful to know you guys. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan kalian meski lewat Zoom. But stay safe, keep health ya. Tetap di rumah aja, nggak usah keluar-keluar dulu kalau nggak penting banget. Dan yes, this course gonna be useful for us. Semoga bermanfaat. Thank you so much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Bye. Bye. Semoga bisa ketemu ya secara langsung. Yeah. Bye-bye. Ini rajin banget yang ngasih apa ini di layar Ibu. Ngasih hadiah berbeda. Apa dicoret-coret. Bye-bye. Bye-bye. Oh, masih jalan.